Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya mau buat jamur crispy saus tiram. Nah, teman-teman ikuti terus video ini sampai akhir untuk tahu bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya. 250 gram jamur tiram, 250 gram tepung terigu, 2 sendok tepung beras, 1/4 sendok garam, dan 1/2 sendok penyedap rasa. Siapkan wadah, tuang terigu, tepung beras, garam dan penyedap rasa. Aduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Setelah itu taburi jamur dengan tepung secukupnya. Setelah itu masukkan ke dalam tepung kering. Setelah seperti ini, bisa digoreng pada minyak yang panas. Ulangi lagi seperti ini sampai habis. Dan untuk bahan sausnya di sini ada
1 buah tomat, 3 siung bawang putih, 5 biji cabai merah, 5 biji cabai rawit, dan 1 buah bawang bombay. 1 sendok gula putih, 1/4 sendok garam, dan 1/4 sendok penyedap rasa. Daun bawang secukupnya. Sori saus tiram dan 3 saset saus sambal. Kemudian juga ada saus tomat secukupnya, kira-kira 2 sendok cukup. Kita iris dulu bawang putih, tomat, cabai, dan bawang bombay. Kita iris seperti ini, langsung saja kita menuju proses selanjutnya. Tumis bawang bombay dan bawang putih sampai berbau harum. Setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, tumis sampai cabai layu. Setelah cabai layu, masukkan garam dan gula serta penyedap rasa, kemudian tomat, saus tiram, kemudian saus tomat dan saus sambal. Lalu tambahkan air secukupnya, aduk-aduk dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih dan mengental seperti ini, matikan kompor. Lalu beri perasan air jeruk bila ada. Nah, ini dia jamur crispy saus tiramnya udah siap, udah jadi, siap dinikmati. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.